Silaturahmi keluarga besar grup Yong Dolah Celoteh dan Humor Melayu ke Kabupaten Siak merupakan kali kedua setelah sebelumnya diselenggarakan pada tahun 2014 yang lalu. Pendiri Yong Dolah, Pandi, menceritakan grup Yong Dolah dibentuk tahun 2011 dengan jumlah anggota sebanyak 60 orang. Namun kini sudah mencapai 350 orang lebih yang mendaftar sebagai anggota Yong Dolah. Dan alhamdulillah acara silaturahmi pertama kita memang ada di Siak, tapi waktu itu anggota masih sedikit, yang hadir cuma 60 orang. Ini adalah silaturahmi ke-6, kita reuni kembali berada di Siak. Hari ini alhamdulillah kita berkumpul sebanyak 350 orang, Pak. Kita berikan tepuk tangan untuk anggota seluruh provinsi Riau. Grup Yong Dolah telah mengadakan berbagai cabang perlombaan melalui media sosial seperti Facebook dan YouTube. Perlombaan ini digelar bertujuan mencari bibit generasi pewaris budaya Melayu yang ahli di bidangnya seperti syair, lagu Melayu, video lucu, dan celoteh Melayu. Tim Liputan mengabarkan.